وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة para talabat ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kita masih dalam suratul Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-127 lagi, dengan judul paragraf keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. قُلِ اللَّهُ, katakanlah Allah, يُفْتِيكُمْ, memberikan fatwa atau ketetapan kepadamu, فِيهِنَّ, tentang mereka. Dan tentang hal ini, lihat surah An-Nisa ayat 2 dan ketiga, di mana ayat yang kedua dan ketiga berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Kalian kemarin sudah kita jelaskan apa inti ayat 2 dan 3 itu. Tentang nihlah suduqatihidna, mas kawin. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fil fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tunkihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga menfatwakan tentang para perempuan yatim, nisa'ul yatama, yataman nisa, perempuan yatim, yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka sedangkan kamu ingin menikahi mereka. Menurut adat Arab Jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berpuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalangi nikah dengan laki-laki agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukan di dalam ayat yang mulia ini. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, wan mustad'afina minal wildan, dari kalangan anak-anak yang lemah dari anak-anak. Wa antakumu, dan hendaklah kalian pelihara, lil yatama, anak-anak yatim itu. Dan hendaklah kalian pelihara anak-anak yatim itu bil qisti, secara adil. Mengurus mereka dengan adil.
وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya berbuat nusyuz, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, itu nusyuz dari pihak suami, nusyuz bagi pihak istri. Ini nusyuz dari pihak suami. Apa nusyuz pihak suami? Bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberinya hak. Wa ini mra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, takut kalian dari suami itu berbuat nusyuz, au i'radan fana junaha 'alayhima, atau bersikap tidak acuh dia, maka tidak adalah dosa atas keduanya, an yusliha bainahuma sulhan, tidaklah ada dosa bagi keduanya agar berdamai di antara keduanya dengan satu perdamaian. Wasulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Mengadakan perdamaian. Seperti itu bersedia beberapa haknya dikurangi, atau asal suaminya mau baik kembali. Wa uhjiratil anfusus suha. Dan walaupun sebenarnya manusia itu diciptakan menurut tabiatnya itu, atau diletakkan, diberikan tabiat manusia itu dengan sikap kikir, syuha itu sikap kikir, tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada yang lain dengan seikhlas hati. Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, maka boleh suami menerimanya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Dia, Allah, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa lan tastati'una an ta'dilu bainan nisa'i. Ini ayat 128 tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sauda takut dicerai oleh Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, jangan ceraikan aku, jadikan hariku untuk Aisyah. Maka Rasulullah melakukannya dan turunlah ayat ini. Ayat lengkapnya dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lebih penjelasan lengkapnya dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu. Bainan nisa'i walau harastum. Sekalipun kamu berusaha bersikap adil, tidak akan bisa kamu. Fala tamilu kullal mayli. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Fatadruha kal mu'allaqati. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi permasalahan cinta itu kalau punya banyak istri, misalkan siapa ya, antum, ini Pak Yai, misalkan banyak istrinya, itu nanti ada di antara istrinya yang empat itu yang pasti yang paling dia cintai, hatinya cenderung, gak bisa itu, tapi urusan pembagian dan yang lainnya itu mesti sama. Urusan cinta. Ya gimana lagi? Allah yang tetapkan itu. Kok angguk-angguk kali ya? Jadi jangan terlalu cenderung. Jadi maksud tidak adil itu, itulah hati kita itu tidak bisa. Akan ada.
Nah, itulah nak, kalau dah nak jelaskan, nak saya jelaskan aja lagi itu. Jadi, cuman hikmahnya sebenarnya, laki-laki itu, dia apabila berhadapan dengan istrinya, dia tidak mikir yang lain. Maka fitrahnya lelaki diciptakan Allah menurut ilmu-ilmu psikologi, psikologis, ilmu-ilmu kedokteran. Itu laki-laki itu, apabila dia berhadapan dengan istrinya yang A misalkan, itu dia tidak mikir istri yang lain. Itu otak laki-laki, itu aja pikirannya. Sehingga istrinya yang ini, dia merasa bahwa seolah-olah itulah dia sendiri istrinya. Nanti suami pindah lagi ke tempat yang lain, itu gilirannya. Itu aja tuh pikirannya tuh. Perempuan ini tidak begitu punya pola pikir. Perempuan ini punya pola pikir apa? Macam-macam pola pikirnya. Kemana-mana. Padahal perempuan aja itu yang pikir begitu. Bukan kita. Nah, begitulah menurut pakar-pakar. Kalau enggak percaya, kalian sama saya ceklah dulu. Dicari penelitian ilmiahnya. Nah, itulah. Makanya Allah beri syariat untuk laki-laki boleh 4. Karena memang tidak pikir apa dia. Memang. Ya. Ini istri ya, di depan itu. Dalam bahas ini. Maksud saya, tapi ada kan ada tuh kecenderungan hati itu. Ya? Kecenderungan hati itu pasti ada. Allah sendiri itu. Itulah syariat Allah. Wa in apa tadi? Fatadharuha kal mu'allaqati. Sehingga kalian biarkan yang lain itu sehingga dia terkatung-katung. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyatafarraqa yu'nillahu kullam min sa'atihi. Dan jika keduanya bercerai, Allah akan memberikan kecukupan dari masing-masing dengan karunia-Nya. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah itu Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Makanya nikah cerai itu, nikah dengan syariat Allah, cerai dengan syariat Allah, nikah karena Allah, cerai juga dengan karena Allah, itu baru beres, bukan karena si dia. Walillahi, ini keharusan bertakwa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, sungguh telah kami wasiatkan pada orang-orang Alkitab sebelum kalian. Wa iyyakum an ittaqullaha, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah, ya. Wa iyyakum, dan juga berikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jika kalian berbuat kufur, ingkar juga pada Allah, hey, ingat Allah itu milik apa yang ada di langit, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu waliyyan hamida, adalah Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah ulang lagi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Allahu Akbar. Iya sya'idhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharina. Jika dia mengkendaki, ia kan bisa saja memusnahkan kalian, wahai sekalian manusia. Dan Allah ganti dengan orang-orang lain, dengan umat lain. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Allah atas yang demikian itu Maha Kuasa. Mudah saja ya bagi Allah. Kalian buat ingkar tu Allah ganti kita ni, mudah saja. Man kana yuridu thawabad dunya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang inginkan pahala di dunia, sisi Allah ada juga pahala di dunia itu. Dan akhirat, ada pahala dunia pada akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan adalah Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Pilihlah. Kita nak pilih mana? Di dunia kita nak dapatkan atau di akhirat? Hei, orang beriman itu cita-citanya adalah akhirat. Cita-citanya adalah akhirat. Dan memang, ya, dunia ini memang ujian kita. Luar biasa. Makanya
ayat-ayat yang pertama turun kepada para sahabat itu juga adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, iman, iman. Iman dengan hari akhir. Kalau tidak, ya itu hikmahnya apa? Hikmahnya agar mereka, para sahabat itu betul-betul memandang dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini paragraf berikutnya keharusan berlaku adil. Hai sekalian orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan saksi, dan menjadi saksi karena Allah, lillahi karena Allah. Lillah itu kadang ada maknanya bagi Allah, ada karena Allah. Jadi dalam terjemahan literal ini kadang-kadang kurang pas dia konteksnya. Terjemahan apa namanya itu? Ya perkataan. Walau ala anfusikum awil walidaini awal aqrabina, walaupun atas diri kalian atau bagi kedua orang tua kalian dan karib kerabat kalian. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihim, jika dia kaya atau miskin, fallahu awla bihim, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Fala tattabi'ul hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. An ta'dilu, jangan ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Ta'dilu di sini janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, kalian agar kalian berbuat adil. Wa in talu, dan jika kalian putar balik, jika kalian memutar balikkan kata-kata, au qaridu, atau kalian menentang, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, adalah Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan Allah mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusuli. Hai sekalian orang-orang yang beriman, beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya dan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabi, dan kitab-kitab suci, alladhi anzala min qabl, yang Allah telah turunkan sebelumnya. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi, barang siapa yang kufur dengan Allah dan para malaikat dan wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yawmil akhir, dan hari akhir kelak, hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Paragraf selanjutnya, beberapa keburukan orang munafik. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir dia lagi, kemudian beriman lagi, tsumma kafaru, kemudian kafir lagi. Coba itu untuk iman kafir, iman kafir. Summazdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya. Summazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidak adalah kekal. Lam yakunillahu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala liyaghfira lahum, mengampuni bagi mereka. Waliyahdiyahum, dan tidak pula Allah memberikan mereka sabila, wala liyahdiyahum sabila, tidak pula Allah memberi jalan petunjuk kepada mereka. Jadi orang kalau ada beriman murtad lagi, ada murtad ulangnya lagi masuk Islam, ulangnya lagi masuk Islam, imannya lagi, ulangnya pula murtad lagi, nak balik ke Islam itu susah. Karena di sini disebutkan dengan lafaz lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tak ampuni mereka lagi, dan tidak pula mereka akan mendapatkan hidayah. Orang ulama menjelaskan pada kita yang pertama bahwa memang sulit mereka, orang yang sudah bolak-balik begitu tuh, sulit mereka untuk mendapatkan hidayah lagi. Sangat sulit. Ya.
Terkait dengan hal memohon diampuni atau tidak itu, itu para ulama menjelaskan berdasarkan ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka ma'ahu apa wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berdasarkan ayat ini masih Allah ampuni dosa siapapun asal dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan penuh dengan penyesalan. Jadi ayat ini adalah yang menjelaskan. Kemudian kafir lagi, kan? Iman kemudian kafir lagi. Iyalah pula. Mana pula kan Allah ampuni sebab dia kafir lagi. Paham ya? Yang terakhirnya apa? Kafir lagi, bukan iman lah. Iman lagi. Jadi ayat ini kafir lagi dia. Makanya enggak Allah ampuni. Tapi kalau iman lagi dia, ada dua pembahasan. Pertama, iman dia terlalu sulit. Sebab wala liyahdiyahum sabila. Allah tak kasih dia hidayah lagi, berat tu dapat hidayahnya tu. Orang kacau seperti itu. Baik. Tapi kalau betul-betul ada kasus seperti itu, masih Allah kasih iman, masih Allah kasih ampun. Allah maafkan ampun. Basyiril munafikina bi anna lahum azaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir. Di sini kabar gembira buat mereka itu apa? Annalahum azaban alima. Azab yang pedih. Asal dari kata basyir itu adalah kabar gembira. Ya? Jadi itulah cuma kabar gembira buat mereka. Apa berita hari ini? Azab. Tidak ada kabar yang lain selain itu. Makin parah malah. Itu cuma kabar gembira untuk mereka. Alhamdulillah. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a, orang-orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai kekasih atau pelindung min dunil mu'minina, bukan orang-orang mukmin. Ayabtaguna indahumul izzata, apakah mereka mencari di sisi Allah kekuatan? Fa innal izzata lillahi jami'a, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Indahumul izzata, indahumul izzah, mencari kekuatan di sisi orang kafir itu Allah milik Allah, kekuatannya itu sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Waqad nazzala alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillahi, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab itu bahwa idza sami'tum ayatillahi, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, kemudian kalau diingkari ayat-ayat itu, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok ayat itu, fala taq'udu, maka jangan kalian duduk ma'ahum bersama mereka. Jadi diturunkan dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat Allah kemudian diingkari orang ayat Allah itu, diperolok-olokkan, jangan duduk bersama orang itu. Hatta yakhudu, sampai mereka memasuki fi haditsin ghairihi, masuk dalam pembicaraan yang lain. Kalau cara lain dia baru innakum idzan misluhum, sesungguhnya kalau begitu jadilah kalian seperti mereka. Jadi kalau ada orang memperolok-olok Al-Qur'an, jangan duduk-duduk dekat mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a, Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di dalam neraka jahannam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menunggu-nunggu kalian. Fa in kana lakum fathun min Allah, maka jika adalah bagi kalian kemenangan dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersamamu? Qalu alam nakum ma'akum, bukankah kami ikut bersamamu? Wa in kana lil kafirina nasibun qalu, jika mereka orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, mereka berkata pula kepada orang kafir itu, wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nas
nastahwid, alam nastahwid alaikum. Bukankah kami turut memenangkan kamu? Wa namna'kum minal mu'minin, dan membela kamu dari orang-orang mu'minin. Ini ada catatan kaki dengan jalan membuka rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang kafir, atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang tidak sepenuh hati. Jadi kami ini kan juga cukup apa turut memenangkan kamu. Apa caranya mereka memenangkannya? Kan kami berikan kabar berita kepada kalian, orang iman itu sekarang begini, mereka ini begini. Berarti kan termasuk memberi info, berarti termasuk ikut memenangkan mereka orang kafir itu. Itu kerjanya. Jadi mereka nak dapat, nak ikut yang menang aja. Memang orang itu apa? Ikut yang menang. Maka jadilah kita pemenang, maka orang ikut saja dia. Heran-heran ada orang tak mau ikut dengan saya. Jadi pemenang saja nanti. Fallahu yahkumu bainakum. Allah pemberi keputusan di antara kalian yaumul kiamati, pada hari kiamat kelak. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka menipu Allah padahal sebenarnya wahwa khadi'uhum, Allah lah yang menipu mereka. Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman. Sebab itu mereka dilayani seperti melayani orang mukmin. Dalam pada itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagaimana pembalasan tipuan mereka. Ya Allah, itu tipuan Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan dalam surah Al-Baqarah apa? Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menipu Allah, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah sebutkan, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafikin itulah ingin menipu Allah, padahal Allah lah khadi'uhum, Allah yang menipu mereka. Apa tipuan Allah itu? Allah biarkan mereka. Masalah itu. Wa yamudduhum fi tughyan. Allah biarkan mereka nanti. Seperti orang-orang kafir. La ilaha illallah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri hendak salat dengan malas-malasan. Itulah makanya kalau ada seorang salat malas-malasan itu sifat munafiq. Yura'una an-nasa, mereka menampakkan salatnya kepada manusia, wa la yadhkurunallaha, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah itu illa qalilan, kecuali cuma sedikit. Muzabzabina baina dzalika, mereka dalam keadaan ragu-ragu di antara yang demikian itu. La ilaha ulai, la ilaha ulai, wa la ilaha ulai. Demikianlah mereka, tidak mereka bersama orang beriman, tidak pula bersama orang kafir. Itulah muzabzabina tu, orang ragu-ragu. La ilaha ulai, wa la ilaha ulai. Tidak ke sana, tidak pula ke sini. Terus ke mana? Ya di sini-sini saja, bingung. Tak tahu aja. Kalau di sini aja dah jelas juga. Ini tak jelas ke mana. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tak akan pernah mendapatkan jalan petunjuk buat orang tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih kalian, pelindung kalian selain orang-orang mukminin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian menginginkan bahwa Allah menjadikan kalian menjadikan Allah itu alasan untuk menghukum dengan alasan yang nyata? Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin selain dari orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi balasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Artinya kalau kalian jadikan juga orang kafir itu sebagai pemimpin, Allah akan hukum kamu. Itu maksudnya.
Allah kan hukum kamu. Nah, jangan adil seperti itu. Itu kalau diambil juga sultanan mubina Allah itu apa? Ada alasan untuk menghukum. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Paling bawah dari neraka. Walan tajidalahum nasira. Sekali-kali kamu tak akan dapatkan bagi mereka ada penolong. Orang munafik itu ialah memang mulut mereka manis bagaikan gula. Sementara hatinya menyimpan racun yang berbisa. Menyimpan racun kesyirikan yang luar biasa. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, kemudian mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh dengan Allah. Mereka berpegang teguh dengan Allah. وَأَخْلَصُوا dan mengikhlaskan دِينَهُمْ agama mereka لِلَّهِ untuk Allah semata. Faulaika ma'al mu'minin, maka bersama orang-orang mukmin. Kalau tobat mereka sama orang mukmin itu. Oh, saya tadi teringat dengan ayat mukmin ini. Dalam ayat sebelumnya belum sempat saya sebutkan kemarin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Di ayat yang keberapa dia itu? Hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika nanti orang-orang yang mati syahid itu mati, maka mereka diberikan nikmat. Ya. Ini ada dalam ayat yang ke-69-nya ya. Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, mereka lah orang-orang yang Allah akan beri orang-orang yang Allah beri nikmat bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nanti mereka orang-orang yang, atau dalam ayat lain tentang orang syahid ini ya, jadi bersamanya kita dengan para nabi itu ini sama-sama di surga, bukan sama tinggal satu tempat. Itu maksudnya sama tapi tak sederajat, sama tapi tidak sederajat. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, itu juga yang membuat sedih salah seorang sahabat. Siapa nama sahabat ini? Sauban. Ini sahabat yang bernama Sauban. Sedih dia sahabat saya yang bernama Sauban. Ya, apa yang dia sedihkan apa? Saking cintanya beliau melihat kepada Rasulullah. Ya, kalau di dunia masih dapat dekat dengan Rasulullah lagi, khawatir dia nanti kalau mati di akhirat dia ingin tinggal bersama Rasulullah. Itu sahabat Sauban tu. Nanti kamu, engkau ya Rasulullah dapat derajat yang paling tinggi, saya tak dapat lagi derajat paling tinggi. Kalau dari surga tu aman semuanya. Aman, tapi itulah kerinduan hati para sahabat. Allahu Akbar. Sampai kurus badan dia ni Sauban. Kalau balik dia ke rumah rindu nak balik, nak jumpa Rasul. Kalau Rasul pergi ya, risau selalu dia apa yang membuat badannya kurus. Ternyata khawatir dia tidak jumpa lagi dengan Rasul. Saking cintanya. Begitu kalau sudah cinta. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sudah kalau diuraikan itu panjang juga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tidaklah Allah berbuat untuk mengazab kalian itu, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, jika kalian beriman, wa kana Allahu syakiran alima. Adalah Allah itu maha memberi, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Kalau Allah itu tidak akan Allah balas, tidak akan apa nama, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini sudah selesai juz yang ke-5, masuk juz yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 halaman lagi untuk menyelesaikan surah An-Nisa. Sebelumnya kita baca dulu. Fadal syahadati. 116. Dari saya ayat 116. Iya, silakan. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
Innal ladhina yatarabbasuna bikum فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما kita lanjutkan nanti dah tak baca lagi dah ini baca lagi terakhir ingatkan nanti ya la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ini paragraf di juz yang keenam ini, larangan melontarkan ucapan buruk kepada seseorang. Allah tidaklah menyukai ucapan yang buruk. Yang buruk dari ucapan itu kecuali kepada orang-orang yang kecuali illa mangzrim, kecuali orang yang dianiaya. Jadi kalau orang yang dianiaya itu boleh. Gimana kalau orang dianiaya itu mengemukakan keburukan-keburukan orang misalkan kepada dirinya itu boleh. Dengan pula nanti ya segan awak nyampaikan menyebut orang pula awak. Nah, ini dalil illa mangzrim, kecuali orang yang dianiaya. Paham tu? Tapi dari itu aja kerja lagi. Tidak kepada hakim itu ada lain pula ceritanya. Tidak boleh juga. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Adalah Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. In tubdu khairan aw tuhfuha. Jika kalian menyatakan sesuatu kebaikan atau kalian menyembunyikan aw tuhfuhu atau kalian menyembunyikannya aw ta'fu 'an su'in. Aw ta'fu 'an su'in fa inna Allah kana afuan qadira. Atau memaafkan satu kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan. Innal ladzina yakfuruna billahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa yuriduna, dan mereka menginginkan ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi,
dan mereka bermaksud untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebagiannya dan kami pula kufur dengan tidak beriman dengan sebagiannya. Wa yuriduna ay yattakhidhu, dan mereka menginginkan mereka mengambil atau menjadikan bainada likasabila, di antara yang demikian itu jalan. Jadi maksud ini beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Kufur dengan Rasul, iman dengan Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu sebenarnya adalah orang yang kafir sebenarnya. Makanya dalam ayat lain Allah menyebutkan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika betul-betul kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Dan kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka itu, di antara rasul-rasul itu. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka kelak akan diberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah lanjutkan, ini sudah satu markah kesatuan Allah, agama Allah Ta'ala, pembalasan Allah terhadap orang Yahudi. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. An tunazzila alaihim kitaban minas sama'i. Faqad sa'alu Musa, sungguh dulu mereka juga telah pernah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Akbar min dalika, yang lebih besar dari itu. Faqalu, dulu mereka berkata, arinallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'ikatu bizulmihim. Kata mereka, perlihatkan Allah itu pada kami secara nyata. Maka mereka ditimpa oleh petir kena kezaliman mereka. Mereka ditimpa oleh petir karena kezaliman mereka. Lalu itu azab untuk mereka. Summattakhuzul ajla, kemudian mereka menjadikan anak sapi, yakni patung anak sapi sebagai sembahan. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, setelah datang keterangan atau bukti nyata kepada mereka. Fa'afawna 'an dzalika, lalu kami maafkan pula mereka dari kejadian itu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami datangkan kepada Musa itu kekuasaan yang nyata. Warafa'na fauqahum at-tura, kami angkat gunung Sinai atas mereka. Bimisakihim, untuk menguatkan perjanjian mereka. Wa qulna lahumudkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du, dan kami katakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam pintu Baitul Maqdis dengan sujjada bersujud. Dan kami katakan kepada mereka, jangan kamu melanggar fi sabti, pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka itu janji yang kokoh. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada tiga ya kata-kata mitsaqan ghalidha. Kata-kata mitsaqan ghalidha dalam Al-Qur'an ada bahithil Quran itu, okay. Tengok bahithil Quran, mitsaqan ghalidha. Iaitu satu, dua, ada dua. Ada satu lagi mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran. Di surah apa dia? Mitsaqan ghalidha. Dalam surah Al-Ahzab yang satu. Tunggu dulu. An-Nisa ada dua. Kemudian ayat 21, satu Al-Ahzab ya. Ayat yang berapa? Ayat 7. Betul tiga?
Ada tiga dalam Al-Quran. Misaqan ghalidha. Coba bacakan yang surah Al-Ahzab itu. Al-Ahzab itu. Ya. Misaqan ghalidha. Di sini ini ia berkaitan dengan akidah. Bayangkan. Di surah An-Nisa ayat yang ke-21 itu ya. Itu misaqan ghalidha. Perjanjian yang kuatnya masalah nikah. Oh, itu saking kuatnya nikah mah nikah. Baik. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq. Maka dengan sebab pelanggaran mereka terhadap janji mereka dan kekufuran mereka terhadap ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, wa qawlihim dan ucapan mereka, qulubuna ghulf, ke hati kami ini tertutup, bal qada'a Allahu 'alaiha, bahkan Allah mengunci atas hatinya itu, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalilan, mereka tidak beriman kecuali sedikit. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, dan dengan sebab kekafiran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam sebagai kedustaan yang besar. Apa mereka katakan terhadap Maryam? Maryam itu seorang pezina. Betul? وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, dan ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa anaknya Maryam. Dan Allah bantah ini. Padahal mereka tidak membunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Padahal mereka tidak membunuhnya. Tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan insya. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ, sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam hal itu, maka berada dalam keraguan tentangnya. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, dan mereka tidak tahu siapa sebenarnya, tidak memiliki ilmu, melainkan hanya dugaan saja, persangkaan saja. Wama qataluhu yakinan, dan tidaklah mereka tidak yakin juga mereka membunuh. Mereka juga tidak yakin membunuh Isa itu. Dan Allah bantah lagi, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Isa itu Allah angkat kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa inna min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab, atau tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan la yu'minanna, mereka beriman dengan Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya Isa itu. Setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagai mufassir berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafatnya. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat kelak Isa itu menjadi saksi bagi mereka. Fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin, dan disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi itu, kami haramkan atas mereka thayyibatin, perkara yang baik-baik. Uhillat lahum wa bisaddihim, yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim, dan dengan sebab mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah, kathira, banyak-banyak mereka menghalangi dari orang-orang dari jalan Allah. Wa ahlihimur riba, dan sebab mereka mengambil riba. Inilah sebab-sebab ke ini ayat-ayat ini sebab-sebab kecelakaan orang-orang Yahudi ini. Ya, dengan sebab kezaliman mereka, memalingkan orang-orang dari jalan Allah, mengambil riba,
wa qad nuhu anhu, dan sungguh mereka telah dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi, dan sebab mereka memakan harta orang lain bil batili, dengan cara yang batil. Wa a'tadna lil kafirin minhum adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang kafir itu, ya, dari mereka itu azab yang pedih. Lakini rasikhuna fil ilmi, tetapi orang-orang yang mendalam dalam keilmuan, minhum di antara mereka, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin juga, yu'minuna bima unzila ilaika, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablika, dan beriman sebelum kepada yang diturunkan sebelum kamu. Wal muqimina salata, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna dan orang-orang yang menunaikan. Wal mu'tuna zakat, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka lah orang-orang yang akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Ini paragraf persamaan pokok agama yang diwahyukan kepada Rasul. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana juga kami telah wahyukan kepada Nuh dahulunya dan nabi-nabi sebelum Nuh, sebelum Muhammad itu. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kami juga telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishaq, wa Ya'qub wal Asbati, kepada Ya'qub dan anak cucunya, wa Isa wa Ayyub, kepada Isa dan Ayyub, wa Yunus wa Haruna, wa Haruna wa Sulaimana, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa ataina Daud Zabura, dan kami berikan kepada Nabiullah Daud Zabur, wa rusulan qad qasasnahum, dan rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan mereka, alaika, kepadamu, min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsusum alaika, dan juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ini ayat berfaedah apa? Ternyata ada rasul-rasul yang tidak diceritakan kepada kita. Jadi hidup kita di dunia ini kadang-kadang sedikit-sedikit kita buat dakwah dan nak cerita kita sama orang. Kita buat dakwah ini dulu biar dikenang orang, masuk ke status, masuk ke Facebook. Ternyata ada di sana para nabi dahulu. Mereka tidak ada yang meriwayatkannya hari ini lagi. Allah pun tidak ceritakan kepada kita, tapi Allah tulis pahala mereka. Makanya nanti ada sesuatu dari hidup kita ini, tak mesti kita ceritakan semua. Masuk pergi dakwah ke mana-mana, cerita pula ini, cerita pula. Ya betul tu. Untuk mengajak orang, sekarang tujuan kita apa? Tujuan kita bercerita itu apa? Mengajak orang untuk sama-sama menyampaikan dakwah sana, iyalah tu. Tapi ada sesuatu yang terselip di hati, tinjaulah hatimu, hai orang-orang yang beriman. Sebab Allah sudah tetapkan ini para nabi dahulu. Tidak Allah ceritakan malahan pada kita, tapi Allah tetapkan pahala. Allah tetap untuk mereka pahala. Ada yang mereka. Faham tu? Allahu Akbar. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang langsung. Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi, rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan supaya tidaklah liyakuna linnasi 'alallahi hujjah, tidak ada lagi apa bagi manusia itu untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu, hujjatun ba'da rusul, tidak ada lagi hujjah manusia membantah Allah setelah rasul-rasul itu. Wa kana Allahu 'azizan hakima, adalah Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah dah utus para nabi, manusia juga tak beriman, maka tidak ada yang bisa disalahkan lagi Allah itu, manusialah salahnya. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi, tetapi Allah bersaksi dengan apa yang dia turunkan kepadamu. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang turunkan kepada Muhammad. Dia juga menurunkan anzalahu bi'ilmi, ia menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikati yashhaduna, dan para malaikat menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida,
dan cukuplah menjadi Allah, Allah sebagai saksi. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, qad dallu dalalan ba'ida, sungguh mereka sesat lagi kesesatan dengan kesesatan yang teramat sangat jauh. Dan ada lagi orang-orang nanti yang mengikuti gaya mereka. Inilah disebutkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam akan datang di akhir zaman di mana ada orang dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang. Sudahlah dia sesat di zaman di mana ada orang dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang. Sudahlah dia sesat di zaman di mana ada orang dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang. Sudahlah dia sesat di zaman di mana ada orang dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang. Sudahlah dia sesat di zaman di mana Firaunah mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak memberikan mereka jalan petunjuk. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan neraka jahannam di mana mereka akan kekal di dalamnya. Itulah bahayanya berbuat kufur dan berbahaya berbuat zalim. Jalan neraka tariqa jahannam yang ditunjukkan. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, berbuat yang demikian itu bagi Allah mudah saja, tak sulit-sulit. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul, hai sekalian manusia, sungguh datang kepadamu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, datangnya tak sembarangan, tapi datang dengan membawa kebenaran. Mir rabbikum, bukan pula dari dirinya, tapi dari Rabbmu yang menciptakan, yang mengaturmu. Fa aminu, maka berimanlah kamu, khairan lakum, itu lebih baik bagi kamu. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi, takkan pengaruh pada Allah. Apa sebab? Milik Allah. Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya ahlal kitab, ini paragraf baru pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la ta'lu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agama. Apa yang dimaksud? Janganlah kamu mengatakan Isa itu Tuhan sebagaimana dikatakan orang-orang Nasara. Maka Nabi juga pernah menyebutkan, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani menglebihkan Isa anaknya Maryam alaihi salam. Ana kata Rasulullah Abdullahi fakulu Abdullahi wa Rasuli, saya adalah hamba Allah. Ucapkan saya ini hamba Allah. Katakan saya hamba Allah dan Rasulnya. Wala taqulu 'ala Allahi illa haqqan, janganlah kalian ucapkan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah, hanya saja atau sesungguhnya Isa al-Masih itu anak Maryam itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, apa yang dimaksud dengan kalimatnya, tanda kekuasaannya, tanda kebesarannya, atau banyak tafsiran para ulama tentang kalimat Allah ini. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Tengok catatan kaki ini, maksud kalimat itu yaitu kun, yakni jadilah, maka jadilah dia. Jadi langsung anak Maryam. Sehingga Nabi Isa diciptakan tanpa bapa, cukup dengan kalimat saja, kun, jadilah. Maka dinamakan Isa dengan kalimatullah. Demikian sebagian pendapat para ulama. Dan di sini disebut dengan tiupan dari Allah, kerana tiupan itu berasal dari perintah Allah. Waruhum minhu, ruh darinya. Nah, inilah yang membuat sesat orang tu. Dikatakannya ruh, orang-orang dukun tu, ruh darinya. Ini ruh kita ini dari Allah katanya. Sama, bukan, ini ruh dari ciptaan Allah. Itu maksudnya. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa la taqulu thalasa, jangan kalian katakan Allah itu Tuhan yang tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah kalian, itulah lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya hanya Allah itu adalah ilah yang satu-satu, cuma tidak tiga. Subhanahu, maha suci Allah. Ayyakuna lahu waladun, maksudnya Allah ia memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pelindung.
Lai yastankifal masihu. Sekali-kali tidaklah enggan al-masih itu. Ayyakuna abdan lillahi walal malaikatu wal muqarrabun. Dia menjadi hamba bagi Allah. Dan juga tidak pula enggan para malaikat yang dekat-dekat dengan Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, dan barang siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah, wa yastakbir fasayahsyuruhum, dan dia sombong, maka Allah akan kumpulkan dia di hari akhirat kelak ilaihi jami'a, kepadanya. Ya, jadi di sini disebutkan Isa itu sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat. Para malaikat yang mana nih? Yang di dekat arsy. Tidak enggan menyembah Allah. Kalian kok enggan kali menyembah Allah, hai Nasara? Begitulah. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum. Niscaya Allah akan memberikan, menyempurnakan ujurahum, pahala mereka, menyempurnakan pada mereka pahala mereka, wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya untuk mereka. Wa ammal ladzina istankafu, dan adapun orang-orang yang enggan mereka, wastakbaru, dan sombong mereka, fayu'adzibuhum adzaban alima, Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang teramat sangat pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nashira, dan mereka tidaklah mereka dapatkan bagi mereka itu dari selain Allah itu menjadi pelindung dan penolong. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Hai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti mir rabbikum, dari Rabbikum. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaikum nuran mubina, kepadamu cahaya yang terang. Al-Quran ini cahaya yang terang, nuran mubina, cahaya yang terang. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka sungguh Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat darinya, wa fadli wa yahdihim, dan keutamaan karunia Allah, dan Allah akan beri mereka petunjuk ilaihi, kepadanya, siratan mustaqima, kepada jalan yang lurus. Yastaftunaka, ini masalah pusaka kalalah. Apa yang dimaksud dengan pusaka kalalah? Ialah orang yang mati tidak meninggalkan bapak dan ibu. Mati tidak meninggalkan bapak dan ibu. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalati, katakanlah Allah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu uhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang mati dia tidak punya anak tapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudara perempuan itu seperdua, maka bagiannya, yakni bagian saudara perempuan itu, seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Wa huwa yaisuha illam yakun laha waladun, dan dia mewarisinya jika ia tidak memiliki anak. Fa in kana tasnataini, fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Jika keduanya dua orang, maka keduanya 2/3 dari apa yang ditinggalkan itu. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, dan jika mereka itu memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan, falid dzakari mislu hadzil unsayain, maka bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menerangkan kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini hukum-hukum yang terkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayat. Ada eloknya kita bahas dalam tafsir Ayatul Ahkam insyaallah taala. Selesailah suratul Nisa. Suratul Nisa. Banyak faedah. Tetapi inilah sebatas yang bisa kita dapatkan. Tidak sekedar membaca, ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa ini ayat ikhwah barakallahu fikum, itu di dalamnya ada pembahasan tentang mas kawin, tentang taubat, menjaga kehormatan diri, dan kita sudah sebutkan bahwa ada hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan ada yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kalau di dalam surah dalam soal Baqarah, ya, dalam soal Baqarah itu seruan kepada ahli kitab supaya memeluk agama Islam. Adapun dalam surah An-Nisa, ini seruannya juga seruan kepada ahli kitab agar memeluk agama Islam. Tapi seruan di dalam surah An-Nisa itu lebih banyak berbentuk tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Ini banyak yang berkaitan dengan muamalat. Kalau dalam soal Baqarah banyak tentang ibadah. Nah, itu dia kaitan-kaitan. Barakallahu fikum. Bantu anak itu, dia kena duri itu, saya kira. Sudah datang ibu ini. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita cukupkan sampai di sini. Dan daurah kita masih di sini kita. Kita muraja'ah. Ini tidak usah direkam lagi ini. Muraja'ah. Dan saya bertanya kepada antum, catatan antum, kemudian pemahamannya, kemudian juga yang lainnya nanti untuk kita evaluasi. Dan mulai hari ini kita tetapkan nanti model yang teringkas yang akan kita buat. Karena sesungguhnya ini adalah daurah kita yang pertama, tentu kita butuh menyinkronkan dengan waktu, dengan kondisi, dan yang lain-lainnya. Juga butuh menyinkronkan dengan kantuknya antum dan antumna. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.